Alright guys, assalamualaikum korang. So kembali lagi bersama saya Saiful Yap. Untuk video kali ini saya membawa Y15ZR, a new one. Nice. So hari ni saya testing, test ride. Nice. Jadi hari ni saya nak actually nak pergi cari sarapan ni. Hari ni Sabtu 29. Saya ingin mencari sarapan jap, and then the same time saya nak pergi tanya kedai motor, nak Yamaha 25 recall, second recall. Tengok part dah ada ke belum. Kalau ada nanti bolehlah buat second recall. Jadi apa-apa hal kita kena tanya dululah. Kalau part dia ada, alright, kita boleh go through and go on. Pop. Relax, steady. Alright guys, motor ni ya, motor baru, sedap lah. And rasa ringan. Chili memang saya nak kalau ungu sebenarnya, tapi tunggu. Aduh, dah dekat 3 minggu. Tunggu color je. Tak cakap lah, tak boleh tahan lah. Teruslah, apa yang ada colour kan, ambil je lah apa yang ada colour. So dia kata memang untuk kali ni memang musim dia musim biru. Mana-mana tempat pun colour biru, saya ambil lah, biru pun biru lah. Janji ada kan. Sebab motor saya yang demak tu, dia macam dia nak rosak kembali yang kata. Jadi sebelum dia rosak tu, tolak je lah kan. Alright, kita akan ke sini, kedai motor sini. Tempat saya buat first recall tu. Oh. R25 nya second recall. Itu hari ada datang? Tak ada, itu hari janji hari Rabu tapi saya tak dapat datang ah. Janji hari Rabu tapi tak dapat datang. Habis. Apa pun abang tinggal jadi penumbuh. Nanti dia sampai meja saya call abang lagi senang. Dah, yalah lagi best. Betul. Sebab itu hari aku pun bajet tak dapat. Tak dapat bajet abang datang ke tak datang. Ngam-ngam ada satu customer dia tetang dia angkat dulu lah tu. Saya pun sudah buat. Sebab saya pun tak dapat call abang. Oh, yalah itulah. Ingat nak simpan tu abang. Bagi nombor lah. Aduh. Okey guys. Ni. Oh ya, ada dua. Kembo. Dia lama sikit, saya punya baru sikit je. 017 25 recall part. Ha. Eh, ini kalau filter berapa? Filter 13. Filter 13. Ori. Ori ya. Baru keluar nanti first service MRI lah. Baru 14 km. 14 km. Oh, dari Lawang. Ha, dari Lawang. Itu Perlis. Perlis. Ha. Sebab apa? Wilayah sudah 3. Sudah 3 kan. Ha. Saya ingat ambil wilayah VAP lah. Kalau macam ni kan, kan 2 kan. Ha. Ha, saya mau 2. Dia cakap Perlis juga ada. Okeylah, sapu lah. Sebab Perlis lambat sikit. Ha. Memang lambat sikit. Itulah. Jangan lupa call saya eh. Okey. Cantik. You tutup pukul apa? 6 kan? Biasa hari sampai 8. Pukul 8? Sampai Sabtu pun sampai 8. Okey, macam tu balik. Saya pun ada buka. Akhir saya 11 sampai 6. So, kalau pada, kalau saya parah saya sampai macam saya call abang dulu. Abang boleh patang pada dalam Sabtu ke Ahad pun boleh. Ahad yang minggu ketiga saya tutup. Oh. Itu macam senang. Kalau nak buat servis ke apa. Ya, 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 ya. Okey. Ah, tak ada pula barang dia guys. Yang akan ada boleh buat recall lah ini. Saya nak pergi ke Sungai Buloh tu malah lah jauh. Aduh. Ramai yang dapat free t-shirt apabila buat recall dekat center dekat Sungai Buloh. Jadi sebab sini dekat je kawasan rumah ni. Berkat sini je lah, jauh-jauh nak buat apa tak. Oh, ni jual apa ni? Si lemak singgit. Alah, malas lah.
Jadi kalau korang tanya pendapat saya tentang Y50ZR ni, apa yang boleh saya cakap, memang LC sesangat lah. Senang cerita dia, rasa dia sebiji LC. Cuma beza dia, dia lebih stable kan. Saya rasa lah lebih stable. Yang rasa macam janggal sikit bagi saya, handlebar dia ni macam terlalu pendek sangat. Selalu saya bawa motor, handlebar dia panjang macam ni. Ini dia macam kecil sikit. So mungkin dia buat khas untuk menyelah kot, mencelah kot. Guys, helmet ni sebenarnya agak ketat sikit. Jadi saya nak bercakap tu susah sikit lah. Biasa helmet baru kan, agak ketat sikit. Alright guys, by the way, saya pakai baju Sport Rider Sim Sport Rider 125 yang dapat free di baju ni. SYM bagi Sim Sport Rider 125. Tetapi saya bawa Y15ZR. Tak adil eh. Guys, sampai di sini saja vlog saya yang pendek ni. Kita berjumpa korang di lain video, alright. Bye bye.